Today's vlog is gonna be interesting. Sebab kita nak bakar satu gerai nasi lemak di Kampung Baru. And also, we're gonna blow up a car. No, three cars. Yep, tiga kereta kita nak letupkan. Hari ni kita ada scene Molotov, scene meletupkan gerai. Ini scene tu malam. So siang kita akan habiskan 4-5 scene siang. Scene biasa-biasa je, scene cakap, scene Syah nak belah ni. Syah nak belah belut cakap berubah. So malam ni ada scene Molotov. Aku akan cuba untuk vlog masa scene tu. Oh, dia walkie dalam toilet. Tapi sekarang ni kita macam tengah kelam-kelam sikit pasal kita tengah nak kerja lights. Sekarang dah pukul dekat maghrib. So kita ada satu lagi nak settle, scene nak settlekan sebelum maghrib. Aku tak suka vlog dekat set sebab dia akan mengganggu aku punya focus acting. You're not supposed to vlogging dekat set. Kau sepatutnya jaga karakter kau. Tu petrol untuk bakar malam Molotov cocktail dia. Tapi sebab malam ni aku tak ada scene, so aku rasa aku boleh lah vlog. Aku rasa scene ni best kalau aku share dekat korang semua. Diorang akan shoot scene ni sekarang. No, bukan scene meletup ni, scene sebelum meletup. So scene untuk malam ni, scene yang sembang-sembang dah habis. Diorang akan buat scene Molotov cocktail tu sekarang. So kita nak set up. Bomba pun dah sampai. Bomba bukan untuk dalam scene tapi untuk standby jika ada kebakaran yang besar. Takut diorang tak boleh kawal. Kalau ada kebakaran yang besar yang tak boleh dikawal, kita dah ada bomba yang kita panggil untuk padamkan kebakaran. We're gonna burn this warung. Habiskan warung ni. Kalau tak sedap akulah. So ini adalah geng-geng yang akan letupkan this gerai. This gang akan letupkan this gerai. Truck bomba akan masuk dan parking di sini untuk standby. In case kalau ada kebakaran di sini. Kan bang? Betul. Kita keletupkan gerai ni. Okay. So the scene is gonna be like satu grup mak rempit akan datang dan baling Molotov cocktail pada gerai ni. Dia nak sabotaj. That's why we have bomba hari ni untuk memadamkan kebakaran yang akan berlaku. Air akan keluar. And api. Dan semua orang akan happy. Ha! Abang Razif adalah kita punya stunt director, also choreographer untuk all the fighting scene yang melibatkan action. Diorang tengah berbincang bagaimana nak letak, nak pasang-pasang orang, macam mana nak baling, how to use the weapon.
which is the Molotov cocktail. Sin Molotov ni, saya akan buat dia Molotov. Yeah! Sin ni akan melibatkan 15 orang marbet yang diminta. Yang sampai 5. Jadi Mama Rempin ni akan masuk ke kawasan Ayazan, kawasan Adi dan kawasan Shah untuk mempaling Molotov koktail ke arah warung yang disayangi mereka, iaitu warung Kak Nina. Kan lah. Ah, dia bagi tahu bila aku editing, kenapa aku sokong. Dia pretending that they are on the motorbike right now. Sampai so, tengah rehearsal. Okey. Dapat kait lain ni? Okey. Masa sini, bawa baling. Tom, Tom. Okey, terus jalan. So right now, aku atas truck bomba ni untuk dapatkan top angle untuk scene Molotov ni. Kita kena cepat sebab kita takut lampu KLCC ni padam. So kita nak ambil KLCC tu as a background. Macam kita semua tahu, KLCC dia akan tutup lampu pukul 12. Kalau dia tutup, kita tak nampak KLCC. So background tak antik. Kita masih lagi rehearsal, masih lagi buat blocking. Aku dah duduk atas truck ni dah pun untuk standby aku punya top shot. Let's go. Cool yo. Beto, sambut aku. KLCC masih lagi menyalakan lampu dia. Sebelum dia padam, kita nak kena shoot. Kita nak kena kejar. Tapi tak set up apa, tak standby apa lagi. Pukul 12 dia akan tutup. Pukul 12 ke pukul 1 ke aku pun tak pasti. We're going for one rehearsal. Standby. Kita akan take. Yes. Standby. Oh no, ada kucing. Ada kucing. Show. Cool. So that was a good take. Kita dah buat master. Sekarang ni diorang nak buat close up pula. Turun. Kamera akan turun untuk buat close up. So now we're gonna burn for real. And sebelum bakar tu, sebab takut Molotov tu tak dapat letupkan semua, Simbah siap-siap warung ni dengan petrol kan? Semua petrol. So diorang akan Simbah siap-siap dalam tu, dalam ni dengan petrol siap-siap. Di semua area-area ni semua dia akan simbang dengan petrol siap-siap. So nanti bila Molotov tu datang, bawa api, dia baling. Api tu akan sambar petrol-petrol yang dah siap disibar dalam ni. Okay, supaya cepat bagi bakar. Tetapi situasinya ialah dalam warung tu ada Nina. Nina ni, perempuan ini, dia akan berada di dalam ini. So kalau dia lambat, maknanya dia kena lari keluar bila the first rider ni datang. Before dia balik Molotov cocktail tu, Nina dah kena caw, dah kena lari. So kalau dia lambat, dia maybe, na'udzubillah, akan terperangkap dalam api tu. So dia kena alert. So Nina kena alert, Nina tak boleh panik. InsyaAllah tak ada apalah pasal dia orang akan sibar depan tu je. Tapi tak boleh panik lah benda ni. Kita kena fokus betul-betul, dia kena cawan. Mata kena tengok, kena alert. Tersilap langkah, buruk padam. Benar sahabat. Abang Razif, dia takkan tuang petrol. Nanti Abang Zan, selagi dia orang ni tak bakar dia orang punya botol lagi. Okay, so dia orang dah bakar. Now Abang Razif dah start, see? Man, terus belakang man. Dia orang dah start tuang petrol. Bawah. Okay. Semua habis. Sana pun, ini pun dah start tuang petrol. Habis.
Okey. Ah, nak pegang. Sini dah terbakar dah. Ada power plug satu kat belakang ni. Damn it. Damn. Yes, that was a good take. Terasa bahang dia atas lori bomba ni pun aku dah terasa dia punya bahang dia. Walaupun tak besar api dia, tapi alhamdulillah. Nah, yang hampir-hampir terperangkap tadi. Apa perasaan awak? Hampir-hampir terperangkap dalam api. Nasib baik. Sempat cawan tadi? Sempat kan? Aku takut. Aku pun takut. Nanya. Ini macam kenal. Ini macam kenal. Betul lagi bomba. Gila tukar bidang ni. Sasi kan? Lepas tu kita letak petrol dalam tu kan? Dia orang nak padamkan, tapi lagi teruk. Okay. Masuk ini boleh ni? Boleh ya? Boleh. Dahsyat lah. Saya punya second cable. So that's how we do. So itulah dia kita, bagaimana kita menyiapkan satu scene. Satu scene, no, dua scene. Tapi dia punya setup dia, preparation dia besar, rehearsal, macam-macam lah. Just untuk dapatkan dua scene. Thank you for watching. Itu saja vlog saya untuk kali ini. See you in the next video. Ciao. Assalamualaikum.